Hai semua, Assalamualaikum. Okey, saya Lily. Okey, hari ni Lily nak buat video Q&A, soal jawab. Okey, baru-baru ni Lily dapat banyak sangat soalan dekat Facebook, Instagram, Shopee. Okey, yang pertama orang biasa tanya macam mana nak bancuh serbuk ais blended. Okey, yang kedua, berapa sukatan serbuk mixlah untuk buat ais blended. Okey, yang ketiga, jenis susu apa pula yang sesuai untuk buat ais blended. Okay, yang keempat pula, berapa gelas atau cawan yang kita boleh dapat untuk 1 kg pack mixlan. Okay. Okay, hari ni Lily nak jawab semua soalan ni. Okay, kita nak buat ice blended ni, kita kena sediakan bahan-bahannya dulu. Okay, bahan yang pertama, yang selalulah memang asas, bahan asas. Kalau benda ni tak ada, tak jadilah ice blended. Okay. So, yang pertama adalah mestilah blend. Yang kedua, mestilah ais batu dan juga air kosong. Dan juga susu. Okey, kita ada dua. Kalau korang nak tambah susu manis pun boleh, susu pekat. Okey, biasa kalau korang pergi dekat kedai kan, kalau korang pergi minum yang milkshake ke ataupun air jus-jus, biasanya dekat restoran kan, diorang akan pakai cawan ni tau. Okey, yang ni biasa restoran lah akan pakai cawan ni kalau korang buat ice blended ke apa ke, kalau macam kat gerai-gerai. So, cawan kita ada dua. Satu 500 ml dengan 300 ml. So yang kalau kat rumah tu biasalah kita akan pakai cawan biasa-biasa kan, macam ni standard kat rumah biasa dalam 250 ml. Okay. Untuk hiasan yang lagi menarik, korang boleh sediakanlah untuk kita boleh guna whipping cream, chocolate rice ataupun chocolate chip ataupun sirap coklat ke, untuk yang sirap pekat tu kan. Okey, so sekarang Lily nak tunjuk sukatan untuk bahan-bahan untuk buat ice blender. Okay. Untuk ice cube ini Lily buat yang untuk cawan 300 ml. So, ais batu dia sungam macam ni 300 ml. Okey, untuk air pula Lily buat 50 ml. Okey, untuk susu pula Lily kat sini kita ada apa? Susu full cream milk ataupun susu pekat pun boleh. So, kalau sukatan dia pula 30 ml. Okey, sekarang ni nak tunjuk sudu. Biasa kalau macam kat kedai ataupun dekat mana-mana dia ada scoop dia. Kalau kita buat kat rumah, kita ada sudu kita untuk kat rumah ni. Okey, kalau untuk timbang dia punya serbuk mixlah ni, ini 13 gram dan ini 10 gram. So kalau maknanya sini 13, sini 10, maknanya sini kita kena 3 scoop. Dekat sini kita kena 3 sudu setengah. Okey, so sekarang Lily nak tunjuk cara macam mana kita nak bancuh ais blended. Okey, yang pertama kita masukkan ais batu yang tadi tu 300 ml, kita masukkan ke dalam blender. Semua ya, kita masukkan semua. Lepas tu kita masukkan 50 air masak. Semua 50. Okey, lepas tu kita masukkan, sekarang ni you pakai spoon yang daripada GFB Food punya. So yang ini 3 scoop je. Okey, kita masukkan ke dalam blender. 3 1 2 3. Yang ini Lily buat basic je tau, kalau korang nak buat lebih-lebih tambahlah sikit. Ha, macam Lily tambah sikit. Untuk lagi rasa manis lah. Okey, untuk menambahkan rasa lagi sedap, ikut cita rasa korang lah, sendiri kreativiti korang. Kalau macam Lily, Lily nak letak sikit susu cair ni supaya lagi rasa lemak dia. Tadi dah tambah serbuk tu, dia rasa manis ni, Lily nak lagi rasa lemak dia. So ni Lily pakai sudu yang kat rumah tu agak-agak je lah ya. Kalau banyak nanti kan terlampau ni pula dia punya coklat kurang rasa. Okey. 1 2 3 4 tak 5 tau. 5. Okey. Okey, so dah siap semua bahan ke dalam blend ni. So kita blend semua. Kita blend sekali eh. Susah ni sikit. Okey dah. So kita blend. Okey, kita tengok dulu sama ada dia dah hancur ke belum. Okey, untuk tuang ni pula ini nak pakai gelas ataupun cawan yang sama macam tadi, 300 ml. So ini nak tuang ke dalam gelas. Oops. Kita masukkan dia. Kacau pula dia. Okey. Korang tengok.
macam lemak-lemak, manis-manis, warna dia pun pekat. So korang nak letak banyak mana pun boleh, tapi ini Lily buat memang khas untuk 300 ml. So ngam-ngam. So inilah dia basic mana-mana gerai yang selalu buat. So dah jadi, korang tengok warna dia. Lily buat ni serbuk ice blended coklat tau. So korang tengok warna dia macam yummy-yummy kan. Okay. So untuk hiasan dia, korang bolehlah letak whipping cream ke, chocolate rice ke, ataupun chocolate chip ke, untuk bagi dia hiasan lagi cantik. Okey, kita balik pada soalan yang ketiga tadi. Yang mula-mula tu orang tanya susu apa yang sesuai untuk kita gunakan ice blended. Okey, sekarang ni dia ada ni fresh milk untuk susu lebih lemak dan sihat. Ada juga yang nak manis, susu pekat, tak kisah je nama apa pun. Lepas tu, ini susu cair untuk rasa lemak. Okey. Soalan yang keempat tadi, balik pada soalan keempat tadi, berapa yang diorang akan dapat cup? Satu pack 1 kg ni kan. Biasanya orang akan tanyalah berapa cup diorang dapat jual. Okey, kalau macam cup kecil ni, maybe dalam 25 cup macam tu kan, sebab serbuk dia tak berapa nak banyak kita guna. Macam tadi tu Lily suka lebih. Kalau ikut kedai tu nak lebih mungkin kurang sikitlah dalam 23 ke 20 cup ke diorang dapat jual. So kalau yang besar macam ni, 500 ml ni, mungkin diorang akan dapat 20 cup. Okey, so kepada korang yang selalu tanya macam mana sukatan serbuk mix selatu yang tadi Lily ada cakap pasal orang komen, berbalik pada soalan yang kedua tadi tu, so berapa sukatan dia kan. So kalau korang macam kat rumah tu kita pakai sudu biasa je. So kalau korang nak yang lebih tepat, korang boleh je pergi dekat Shopee Mixlah, type Mixlah. So korang akan dapat spoon dan clipper untuk setiap pembelian di Mixlah Shopee. Okay. So Lily harap Lily dapat jawab semua soalan yang orang selalu tanya, yang muskil yang korang selalu tertanya-tanya apa benda kan. So Lily harap Lily dapat jawab sebarang pertanyaan atau komen. Pada korang yang dah try buat ni, nak komen rasa ke, nak komen apa ke, so korang boleh je komen dekat ruang bawah ni. Untuk sebarang pertanyaan tentang Mixlah ataupun ice blended, so korang boleh je komen kat sini. Kalau korang dah buat, korang rasa sedap, korang nak komen pun boleh. Okay, so korang sampai sini saja. Korang jangan lupa follow Facebook kami dengan Instagram, dan juga subscribe, okay, channel YouTube kami GFB Food. Jangan lupa share, like. Jangan lupa subscribe sekarang. Okay, bye. So jangan lupa tunggu video Lily next yang akan datang. Okay, bye.